Diduga, sopir mengantuk sebuah mobil tangki air menabrak sebuah sepeda motor dan dua mobil. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan yang terjadi di kawasan MT Haryono ini melibatkan sebuah mobil tangki air, satu sepeda motor, dan dua mobil taksi. Kecelakaan tersebut diduga berawal dari supir mobil tangki yang mengantuk dan kemudian menabrak sepeda motor serta kedua mobil yang ada di depannya. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor harus mendapatkan perawatan intensif dan dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita luka parah. Kecelakaan sepanjang 3 km pun tak dapat dihindari. Sementara itu untuk penyelidikan lebih lanjut, kini kasus kecelakaan tersebut ditangani oleh Satlantas Polda Metro Jaya.